kembali lagi nostalgia ke Sarina, karena Sarina udah pernah buka. Nostalgia karena Sarina adalah mall pertama di Indonesia, di Jakarta khususnya. Dan ini sekarang udah buka kembali, satu perbelanjaan ini, dan menjual berbagai macam UKM, hasil karya produk dari lokal, sekaligus mau mengingat proyeknya Tia ya. Lihat yang menunjukkan masyarakat Indonesia pada era-era kerajaan ya, pada tahun-tahun itu juga foto-fotonya, galerinya. Nih Ali pakai stroller. Ini Sarina dari masa ke masa nih. Pertama kali tahun 1962. Pusat perbelanjaan ini ada dan berkembang. Setelah itu jadi tahun 1970 menjual batik-batik. Terus 1980. Nah, terus ini ada area apa ini? 1960 2000-an. Sampai sekarang yang sekarang sudah direvitalisasi. Ale. Tuh, Ale lagi naik eskalator. Meksiko, sombrero, hasil-hasil kerajinan ya, handcraft. Terus banyak lukisan-lukisan yang aksi banget sih di pola ini gini. Dari luarnya nggak ada branding, brandingnya Sarina aja ya area ini. Hah? Jadi langsung si desainernya ya, dan di ininya Sarina langsung ya, Sarina X Hammer. Oh, ada yang lagi nenun ya? Ulos ini, botak ulos. Ulos ya? Langsung songket. Proses membuat apa nih, tenun ini, ada tenun Flores nih, NTT biasanya tenunnya kayak gini nih, motif batik ini. Nih guys, sendal gini aja 2 jutaan ya. Ceilingnya nih bentuk wave dari rotan apa ya, atau bambu. Jajanan-jajanan juga, Sueora jamu, kedai jamu dan kopi, ada kerak telur,
depannya Sarinah langsung nih halte untuk bus Transjakarta. Ada delman juga di ujungnya. Dilengkapin juga nih sama tempat sampah yang kece banget pakai stainless. Dan sekarang ke area depannya nih. Ada taman-taman bagus banget sekarang. Tamannya ada kursi-kursinya, ada kolam, terus juga ada pohon-pohon kamboja. Ini udaranya enak banget lagi sore-sore ya. Adem-adem gini, view-nya bagus. Di sini tadi sudah kita lihat ya. Memang UMKM tapi lebih ke kalangan segmen atas kayaknya ya. Harganya juga mahal-mahal dan memang barangnya memang dipilih yang bagus-bagus. Dia untuk retailnya dari lantai ground sampai ke lantai 10. Tadi kita ke lantai 14 untuk proyeknya. Terus juga untuk tenant office-nya di Sarinah, manajemen Sarinah ini dia dari lantai sekitar 11 sampai 14 ya. Tangga Mall Sarinah yang legendaris itu masih ada, masih bisa dimasukin. Oh, langsung ke lantai 1 ya berarti ya. Ini mau ada pertunjukan nih. Jadi dia kayak layar tancap gitu di depannya si tangga itu kan model kayak amphitheater. Desain fasadnya itu model batik ya. Ini siapa? Atelier juga? Enggak tahu. Oh, enggak tahu kalau untuk oh, kontraktornya Wika ya untuk mallnya ya. Untuk renovasinya. Nah, ini dia tuh. Oh, ada pertunjukan nih. Ini pertunjukan apa? Acara biasanya ini. Coba kita lihat. Nih. Emak-emak dari berbagai kalangan nih, nonton langsung jalan. Kuning kayak gitu. Jadi untuk sebagai tanaman penutup tanah ya. Tapi ini nggak bisa diinjak ya. Jadi dia buat mengcover tanah aja ya, biar lebih bagus. Ini tampak dari sampingnya. Kita udah sampai ke penghujung dan benar ya, ini ada atraksi pertunjukan seni. Panggungnya itu lantai yang taman tadi itu nontonnya duduk di tangga sampai ke atas nih di tangga yang legendaris. Ini Sarinah benar-benar sebuah ikonik lah bagi Jakarta karena dia mall pertama di Jakarta, di Indonesia. Ali juga lagi menikmati musik ini, musik-musik tradisional. Di sebelah di kiri gua itu bundaran HI, sebelah kanan area Monas gitu. Dan letaknya sangat strategis ya, di CBD, pusat pemerintahan juga di sini semua. Semoga Sarinah bisa menjadi ikon lagi bagi ekonomi kreatif khususnya pariwisata, dan bisa menjual barang-barang hasil kerajinan tangan, hasil karya produk domestik. Sukseskan terus UMKM. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching, Mata Sembasun. Bye.